Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan. Kita kembali semula di dalam Saf React Staril. Okey, hari ini kita akan react trailer Yun Li yang akan keluar esok. Kan, esok atau lusa lah. Tengok video ni keluar bila. Yang bertajuk Serendipity. Aku pun tak tahu apa maksud dia Serendipity ni. Aku pernah dengar. Tapi aku tak ingat apa maksud dia. Tapi tak apalah. Tak apa masa. Jom kita tengok trailer Yun Li. Let's go. Tahun baru Cina. Tahun baru Cina. Ini dekat apa, Lofu lah kan. Ni apa ni, pasar apa? Oh, Jing Yuan. Oh, dia kan suka tu kan, Apple tu kan. What's up? Darn you. So biz. Terbang, itulah dia. Physical follow up attack counter. Kenapa dia tiba-tiba sejang? Ada sejang pula tu. Yang Jing. Oh, ni siapa? Oh, enemy baru. Let's go. Werewolf. Good doggy, don't block the way. Oh, yeah. Itu dia punya skills. Ultimate dia. I said, don't block the way. Kena rompak. Oh, ni yang paling besar punya, okay. No, habis dah. Asal dia boci tu. Woo, counter. Let's go. Full parry. Tak habis singa ni. Wow, let's go. Icon dia. Okay, animation cantik. Aku suka logo. Let's go. Aku suka transition dia. Zra. Cantik. Kenapa dia punya yang tadi tiga, yang ni tiga, yang tadi empat dia punya bola dia. Kenapa macam tu? Tapi cantiklah color palette dia. Merah dengan oranye kan. Walaupun kita ingat dia api, rupanya dia fizikal. Ini okay. And then ni kenapa? Ini kenapa macam boci? Alright, boci possess. Lepas tu part yang Sushang. Okay, Sushang je. Roh dia terkeluar ke? Okay, aku baru perasan roh dia terkeluar. Oh my goodness. Sekali kena pijak Sushang. Aku suka bila ada reference character physical carry yang lain kan. Sushang kan, Sushang Han kan. So maksudnya Dia tak adalah power creep Sushang, tapi dia macam reference lah kan. Lagi satu Sushang kat Lofu juga. Member keluar roh lu weh. Sekejap. Itu Gui ke? Oh, itu Gui ya? Oh, iyalah tu. Itu Gui. Aku tak perasan. Ya. Aku tak perasan. Pasal lagi extra reference tadi lah kan. Itu je lah kot. Ya, muka ni cute. Tapi yang paling aku suka sekali dalam trailer ni. Dia punya chasing sequence dia, daripada mula dia kejar singa tu sebab ambil yang berdalah apa, candy tu kan. And then dia ada tunjuk juga enemy baru, werewolf tadi, werewolf dan juga bapak kepada werewolf tu. So memang nice lah. Right, so itulah dia kita punya trailer Yun Li Serendipity. Aku excited dengan karakter dia. Aku nak tengok macam mana player-player pakai karakter ni. Aku sendiri macam tak sure nak pull, sebab aku tak ada karakter yang boleh support dia. Sebab dia follow up counter kan. Tengoklah macam mana. Okay, kalau korang suka dengan video ni, suka dengan video react ni, boleh like. Korang boleh komen di bawah. Dan korang boleh subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Selamat mengepul Yun Li. Good luck dan menang korang punya 50-50. Assalamualaikum dan bye-bye.